Satu saksi dari Pia Putra. Ayo wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, kami sampaikan kepada petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Jember. Yang kami hormati pula keluarga besar dari mempelai laki-laki, dan juga yang terhormat keluarga besar dari mempelai wanita atau putri, dan juga para hadirin rombongan yang kami hormati. Sebelum kita masukin acara demi acara, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pilih sayang, segalanya dikasih dan disayang. Atas kasih dan sayang-Nya pada hari ini, Senin 11 Oktober tahun 2021, kita semua bisa bertatap wajah dan bertemu pandang dalam rangkaian acara prosesi akad nikah antara saudari Rosida Firmani binti Harun Al-Rasid dengan
seorang laki-laki pilihannya yang bernama Yaki Mahendra bin Doji Wijayani. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang membawa risalah Islam sebagai petunjuk dan seluruh umat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok suami dan kepala rumah tangga yang sangat ideal, sangat lembut kepada istri-istrinya dan mencintai segenap keluarga dan umatnya. Para hadirin undangan yang kami hormati, untuk menyingkat waktu akan kami bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua yaitu pelaksanaan ijab kabul, kemudian langsung dilanjutkan dengan acara khutbah nikah dari Bapak Penghulu, kemudian acara yang keempat yaitu penyerahan mahar, dan yang kelima acara sungkeman, dan yang terakhir foto bersama. Baiklah, mohon perhatian sejenak, mari kita buka acara ini agar acara pelaksanaan ijab kabul pada pagi hari ini selalu mendapat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Marilah kita buka dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pelaksanaan akad nikah, acara sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak petugas dari KUA Kecamatan Sumbersari. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sadid, para tokoh masyarakat. Yang saya hormati rombongan mempelai putra yang datangnya dari Surabaya, keluarga besar Bapak Dodi Wijayadi dengan Ibu Titi Indri Suwari almarhumah. Yang saya hormati Sohibul Hajar Sohibul Bet, keluarga besar Bapak Harun Al-Rasid almarhum dengan Ibu Sar Tija. Yang saya hormati kemanten berdua yang berbahagia pada pagi hari ini, Saudara Yaki Mahendra dengan Mbak Rosyida Firmani. Yang saya hormati para saksi, hadirin serta undangan yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat, taufik, hidayah serta inayah
kita bisa hadir bermuajaha di tempat yang sangat barokah ini dalam rangka menyaksikan dan memberikan doa restu kepada ananda berdua. Mudah-mudahan akad nikahnya diridhoi oleh Allah, diberkati oleh Allah. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah kami periksa, kami teliti baik secara syar'i maupun secara suratif pada tanggal 6 September 2021 bahwasanya pada hari ini Senin tanggal 11 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Saudara Yaki Mahendra dengan Mbak Rosyida Firmani akan melangsungkan pernikahan. Setelah kami periksa, kami teliti baik secara syar'i maupun secara suratif, ananda berdua ini sudah tidak ada halangan lagi untuk dinikahkan. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan akad nikahnya dilancarkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, diberkati oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Fi ridhoillah wa fi syafa'ati Rasulillah ilahi dinia wa ala kulli niyatin salihah. Khususan ila Husain Yaki Mahendra ma'a Rosyida Firmani. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama bainakuma fi khair. Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sejenak mengikuti acara akad nikah yang mana walinya Mas Faris Al-Ayubi akan mengangkat sendiri saudaranya yaitu yang bernama Rosyida Firmani. Ini adalah permintaan dari Ibu Panjenengan dan juga saudara kandung Panjenengan. Mas Yaki Mahendra dengan Mbak Rosyida, mari niatkan pernikahan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pernikahan itu juga ibadah. Ibadah yang ingin diterima harus ikhlas, ridho semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah karena Allah, menikahkan juga karena Allah, maka dia berhak mendapatkan wilayatullah. Wilayatullah di sini bisa dimaknai kasih sayang Allah, pertolongan Allah maupun bantuan Allah. Yang kedua, cintailah istri panjenengan karena Allah. Lillah billah billah Allah. Cintailah dia karena Allah. Cinta karena Allah itu ada konsepnya di Al-Qur'an. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekiannya kita cinta kepada istri kita, sejatinya kita cinta kepada keluarga kita, ke istri kita, ke anak kita. Bagaimana kita menjaga istri kita, anak-anak kita jangan sampai masuk nerakanya Allah. Ajari dia dengan syariat, ajari dia dengan akhlak. Yang ketiga, Mas Hendra, berbaktilah kepada orang tua, baik orang tua kandung maupun mertua. Bahagiakan dia, muliakan dia, hormati dia. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu tergantung mereka. Tergantung mereka. Kalau kita selalu membahagiakan mereka, tentunya hidup kita akan bahagia. Kuncinya, passwordnya, jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Ridho wafi ridho walidin sutil sutil walidin. Hati-hati manakala kita bertingkah laku, berkata-kata kepada mereka. Jangan sampai kita menyinggung perasaan mereka.
kunci sukses kita hidup itu adalah orang tua. Opene dia, pasti hidup panjenengan akan diopene oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang-kadang kita lupa kepada orang tua kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita tidak pernah menghormati orang tua, saya yakin hidup kalian tidak akan senang. Monggo intinya hidup itu adalah orang tua. Kalau kita baik kepada orang tua, pasti kehidupan kita akan baik. Kalau kita punya harta, jangan lupa orang tua. Kita punya bayaran, jangan lupa orang tua. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa. Lek kamu ingin rezeki, panjenengan selalu mengalir. Bahkan panjenengan tidak akan bisa memendung rezeki panjenengan. Pengen orang tua. Karena sodoko yang paling baik adalah sodoko kepada yang akrab. Yang paling dekat pada kita. Orang tua. Yang keempat, ada dua tanggung jawab. Memberikan nafkah lahir kepada ya masyal sebab manita ta'am berta'a faliyah tazawah. Al-Ba'adis, ada dua kemampuan yang perlu dimiliki oleh suami. Pertama, mampu secara biologis, mampu secara ekonomi. Ekonomis akan mengatakan yang perlu panjangan cukupi kepada istri panjangan. Bahkan tempat tinggal yang layak kepada istri, tempat tinggal yang layak kepada anak. Ketika kita punya tempat tinggal itu juga tempatnya kita. Hiasi rumah kalian dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Yang terakhir Mas Pandra, dimana pun kita berada, kalau akhlak kita baik, tentunya orang sendiri kita akan baik kepada kita, akan sayang kepada kita, akan cinta kepada kita. Kalau akhlak kita jelek, jangankan tetangga, teman sahabat, keluarga pun akan memusuhi kita, bahkan orang tua pun akan memusuhi kita. Jangan sampai itu terjadi. Untuk Pak Rosita, mudah-mudahan panjenengan dengar yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah yang taat dan patuh kepada suami. Apapun yang diperintah oleh suami, laksanakan. Senyapkan perintah itu, Pak. Mudah-mudahan manfaat dan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, usikum binafsi bitaqwallah. Wa qala
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكح لله وأنكح لله استحق ولاية الله وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, kita mohon ampun kepada Allah. Dan kita doakan kemantan berdua, saudara Yogi Mahendra dengan Pak Rosida Firmani. Mudah-mudahan waktu nikahnya diridhai oleh Allah, diberkati oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Aku luqali hadha wa astaghfiru. Innahu huwal ghafurur rahim. Monggo sareng-sareng astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksi gitu semua gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Yaki Mahendra bin Dodi Wijayadi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudara kandungku Rosida Firmani binti almarhum Harun Al Rashid dengan mas kawin alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rosida Firmani binti almarhum Harun Al Rashid dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi? Ya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa barakallahu 'alaika wa jama'a bainakuma fi qalbi. Barakallahu laka wa barakallahu 'alaika wa jama'a bainakuma fi qalbi. Barakallahu laka wa barakallahu 'alaika wa jama'a bainakuma fi qalbi. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina adama wa hawa. Wa'alif bainahuma hatta baina Yusuf wa Sulaiman. Wa'alif bainahuma hatta Sayyidina Muhammadin wa Qadijat al-Kubra. Allahumma barik lahuma fi abdihima wa barik lahuma fi abdihima wa barik lahuma fi nikahihima wa barik lahuma fi hayatihima wa barik lahuma fi ilmihima wa barik lahuma fi awladihima wa barik lahum fi dhurriyyatihim wa barik lahum fi rizqihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama rabbana inna muzallam mubarak wa anta khairul muzillin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah saudara Yogi Mahendra dengan Pak Rusuda Firman Panjangan sudah resmi menjadi suami istri baik sosial dan mampu secara stabil karena pernikahan panjangan telah tercatat dengan perusahaan yang ramah kedamatan sungguh salah namun ucapkan selamat mudah-mudahan aku mendapat dengan diridhoi oleh Allah diberkati oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah manakala dikasih keturunan mudah-mudahan keturunan panjangan berdua dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Hadirin yang demikian Allah kami selalu berbas doa manakala ada kehilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wabillahi taufiq hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kini tiba caranya yaitu penandatanganan buku nikah. Yes. Terima kasih kepada Bapak petugas kami persilakan. Dan tadi alhamdulillah bagus. Siap. Iya, enggak usah sini pendingan. Sih, tanda tangan dulu semua sih. Ibunya enggak ditonton ibunya itu. Mas Hendra berdiri disambut istrinya. Itu Mas ya disambut Mas. Nggih. Bapak monggo di sini. Mas diabadikan Mas. Berdiri. Mau berdiri semua. Diberikan maharnya. Agak ke tengah sini, Pak. Lihat sini dong. Oke, bagus. 1 2 Kita tahan dulu. Oke, dia bandingkan. Saling lihat. 1 2 Bagus. Oke. Satunya. Silakan. Diabadikan 1, 2, 3 saling lihat lagi 1, 2 Oke. Sambut. Oke. Silakan duduk. Oke Pak. Ada. Monggo apa salaman dulu? Salaman dulu ya. Salaman dulu ya. Salaman dulu. Ayo dilanjutkan salaman sama orang tua. Ayo. Bapak, situ Pak, dari posisi Pak. Sallallahu. Ayo ke Bapak. Dipegang Pak. Dipeluk Mas, Bapak Mas, dipeluk. Alaihi wasallam. Ayo dilanjutkan. Sallallahu. Ayo Mbaknya ke Ibu, ibunya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Monggo sekalian dilanjutkan kepada yang hadir ya. Monggo ke pandainya. Cari posisi biar enggak. Ayo ke kembali. Sallallahu alaihi wasallam.
Kita saksikan kedua mempelai telah mau menerima buku akad nikah. Ada foto. Monggo difoto. Nggih, ditunjukkan. Ditunjukkan. Ditunjukkan ke depan nggih, kalian di apa nikah? Ya. Iya, Pak. Agak geser sedikit, Pak. 1 2 3 saling dah. Saling. Lagi. 1 2. Ya. Sambut. Nggih, terima kasih.